Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan pajak per 12 Desember 2023 ini mencapai Rp1.739,84 triliun atau setara 101,3% dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Berdasarkan paparan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita edisi Desember 2023, penerimaan PPh non-migas tumbuh 6,7% atau sebesar Rp951,83 triliun. Kemudian PPN dan PPNBM naik 8,78% atau sebesar Rp683,32 triliun. PBB dan pajak lainnya sebesar Rp40,34 triliun atau tumbuh 38,9%. Sedangkan PPh migas justru mengalami penurunan 11,85% atau sebesar Rp64,36 triliun. Adapun penerimaan pajak hingga 12 Desember ini tumbuh 7,3%. Meski begitu pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang naiknya mencapai 43,1%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.